Halo Sobat Gamers. Bermain game mobile Android sangat seru untuk mengisi waktu luang kita. Banyak varian game Android yang dapat Sobat coba. Namun untuk video kali ini, admin akan bahas game mobile Android khusus orang dewasa. Karena permainan satu ini punya daya tarik sendiri bagi sebagian pemain. Sebelum lanjut ke pembahasan, untuk sobat yang usianya masih di bawah 18 tahun, mohon di stop video ini. Dan disarankan tonton video konten rekomendasi game lainnya dari channel seputar fakta unik. Daripada basa-basi lagi, langsung aja berikut 8 game Android dewasa plus 18 offline terpopuler 2023. Sebelum lanjut, buat sobat yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe ya dulu sob. Jangan lupa like dan loncengnya juga, agar sobat tidak tertinggal info game seru lainnya dari seputar fakta unik. Summertime Saga. Game Android dewasa yang pertama kita bahas yaitu Summertime Saga. Sebagai permainan dewasa, Summertime Saga ini tidak tersedia dalam Google Play Store. Jika ingin memainkan permainan ini bisa langsung unduh dalam situs resminya. Cerita dalam permainan ini yaitu seorang remaja laki-laki yang baru saja akan memasuki perguruan tinggi di sebuah kota. Namun nahasnya, sang ayah telah meninggal secara misterius. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata sang ayah telah terlilit hutang oleh sekelompok mafia. Dan disinilah pemain mulai memerankan karakter game untuk mencari uang lebih dengan cara bekerja di klub malam hingga kencan bersama seorang wanita kaya raya. Sexy Academy. Berikutnya ada Sexy Academy. Dari namanya sudah ngeri, apalagi cara bermainnya. Awalnya permainan Sexy Academy ini merupakan hasil adaptasi dari game Jepang. Namun semakin populer peminat game ini, sobat bisa unduhnya dari situs resmi yang sudah menyediakan. Game Sexy Academy ini tidak mengerikan seperti yang sobat pikirkan. Karena konsep dalam gameplaynya dikemas seperti permainan role-playing. Di sini, pemain akan ditugaskan menjadi seorang wanita superhero yang dibekali dengan skill yang berbeda-beda. Ada banyak level yang akan pemain lewati di sini. Dan perlu diingat, semakin bertambahnya level, dipastikan akan semakin sulit tantangannya yang sobat hadapi. Harus benar-benar jago untuk memainkannya. Nujisimnet. Selanjutnya ada Nujisimnet. Permainan ini cukup unik sob, dan cocok buat sobat mainkan yang masih berstatus jomblo, namun usianya harus sesuai ya. Gamelai dalam permainan ini berisi adegan percintaan yang cukup mengerikan, makanya tidak disarankan untuk pemain yang masih di bawah umur. Bukan hanya percintaan saja, namun pemain harus merayu dan penuh kasih sayang terhadap karakter dalam game ini. Perlakuannya sama seperti sobat awal-awal PDKT dengan seorang wanita. Selain itu, permainan satu ini memiliki kualitas grafis yang begitu bagus. Champion of Realms. Sama seperti permainan sebelumnya, di mana pemain akan menjadi seorang pria sejati yang ingin mendapatkan sang pujaan hati. Layaknya seperti orang pacarana, di sini pemain harus berkenalan hingga mengajak jalan atau jajan sebelah hingga sang perempuan itu jatuh hati padamu.
Selain itu, grafis yang disajikannya tak terlalu buruk dengan kualitas gambar visual 2 dimensi yang bagus dan tidak membosankan. Game ini cocok banget buat sobat mainkan yang ingin tutorial cara mendapatkan pasangan. Milvi City. Masih sama seperti dua permainan sebelumnya, yaitu memiliki sistem gameplay layaknya orang pacaran. Di sini pemain akan menjadi wanita cantik yang selalu digodakan oleh berbagai kalangan pria. Bukan hanya percintaan saja, melainkan pemain bisa upgrade rumah ataupun shopping dari hasil uang yang sudah didapatkan. Dan untuk kualitas visual grafisnya, memiliki tampilan 3D bagus dilengkapi dengan bayangan yang begitu nyata. Tentu game ini akan semakin seru jika pemain menggunakan alat VR. Playboy Dimension Hint. Berikut ada Playboy Dimension Hint. Dari namanya saja sudah sangat mengerikan, apalagi sistem permainannya. Ya benar saja, dalam permainan ini memiliki konsep game seperti The Sims. Namun pada game Playboy Dimension Hint ini sangat berlebihan. Di sini pemain dapat berkeliling kota yang cukup luas hingga menyewa berbagai selebritis dewasa yang terdapat dalam permainan. Untuk disarankan jika ingin memainkan permainan ini, pemain diharuskan memiliki usia yang sesuai ya, dan unduhan game ini, pemain bisa kunjungi langsung situs resminya. The Hot Sexy Girl That's 3D. Selanjutnya ada Hot Sexy Girl That's 3D. Terbilang cukup aneh dan begitu menantang. Konsep dalam permainan ini seperti halnya pemain datang ke pasar malam dan bermain lempar panah ke sasaran yang ditentukan. Namun untuk game satu ini ada halangannya ya sob. Yaitu, seorang gadis cantik yang akan menghalangi serta mengganggu daya fokusmu untuk melemparkan panah ke sasaran. Di sini, pemain akan melakukan lempar panah sesuai dengan target yang ditentukan. Namun untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Melainkan seorang wanita itu berusaha menghalangimu. Dan jangan sampai panah tersebut mengenai karakter wanita itu. Jika mengenai akan semakin sulit untuk mendapatkan hadiah istimewa. Touch IT Rika. Dan game Android khusus dewasa yang terakhir sobat dapat memainkan Touch IT Rika. Ketika bermain game satu ini, pemain akan memerankan seorang pria tampan yang selalu menggodakan sang perempuan dengan tawaran cukup aneh. Untuk grafis dalam permainan ini, memiliki tampilan 2 dimensi layaknya sebuah kartun anime Jepang yang begitu imut. Tentunya, untuk memainkan game ini pemain dapat memainkannya secara offline.